الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عبد الله بن حسن بن ظاهر رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين ثم إلى صيب شَرُهَا هاي من عبي البندان رحمه الله وغفر له ولي والدين فعنا في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوها العارفين وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال sampai kepada bab yang paling akhir yaitu faslun fi kaifiyati taubah pasal yang menerangkan tentang tata cara taubat sudah kita bahas yang lalu yaitu ya tajibu taubati minas dunub wajib bertaubat dari segala dosa fauron dengan segera ala kulli mukallafin atas tiap-tiap orang mukallaf wah ya yang namanya taubat yang pertama anadamu yaitu menyesal yang kedua wal ikhla melepaskan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga wal azmu ala alla ya'uda ilaiha. Berjanji, bertekad, azam di hatinya tidak akan kembali kepada hal yang telah dilakukannya. Wal istighfar. kemudian baru memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jalannya orang untuk bertaubat kepada Allah. Maka diatur dalam agama bagaimana tata caranya orang yang bertaubat. Artinya ada tata cara taubat yang taubat itu dosanya berkaitan dengan dirinya sendiri kepada Allah atau dosanya berkaitan antara dirinya kepada orang lain maka Al Habib Abdullah bin Tahir merincikan bagaimana tata cara bertaubatnya orang-orang yang berkaitan dengan Allah. Kalau berkaitan dengan Allah maka tinggal mengucapkan istighfar dan mengganti apa yang ditinggalkannya. Saya tadi nggak sholat istighfar ganti sholatnya. Saya tadi nggak puasa istighfar ganti puasanya. Saya nggak zakat istighfar ganti zakatnya. <tuh> Kalau berkaitan sama <tuh> hak-haknya manusia, maka ada konsekuensi yaitu minta keridoan. Selain minta maaf, mengganti, maka kita juga minta keridoan kepada yang bersangkutan. Apa kaitannya? Ada yang berkaitan dengan harta benda. Pernah kita colong, huh? pernah kita gosok barangnya orang, pernah kita pakai punya orang. Gimana cara istighfarnya Ya, minta ridhonya. Pernah dulu saya ambil uang kamu Pernah saya dulu Beli bakwan tiga bilang eh? Darmaji itu Darmaji bukan Darsono kalau itu mah ada Darmaji Dahar lima mah ngomong ngaku hiji gimana cara taubatnya maka cara taubatnya ya kita harus ya, Iya dong Mengganti yang empat lah Kalau yang mau di Ganti udah nggak ada Warungnya susah yang udah nggak tahu Ahli warisnya nggak ada gimana Masukin ke Motak amal masjid Niatkan Ya Allah titip Kalau nanti ditagih di akhirat Ini bayarannya ya Allah nah, Titipin di kotak Masjid yang kedua yang berkaitan dengan badan ataupun yang berkaitan sama hati. Tadi berupa harta. Sekarang berupa badan yaitu pernah memukul orang lain atau pernah menyakiti hatinya orang lain. Maka cara membersihkannya adalah meminta kehalalan jika memungkinkan makanya membongkar lebaran saling maaf maafan lu nggak usah pakai cerita gue minta maaf dah bro gue banyak salahnya kalau udah bro gue apa namanya kalau terus terang malah nanti bukan malah udah pokoknya minta maaf salah gue banyak maka ini di antara tuntunan bagaimana orang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena jangan dianggap bahwa yang namanya dosa itu ya otomatis diampuni. Oh enggak, kalau itu urusannya kepada Allah, maka akan diampuni. Tapi kalau urusannya kepada manusia, maka harus minta keridoannya yang bersang Hutan, maka lebih repot. Selagi yang bersangkutan nggak merendahkan bagaimana yang nggak bisa. Oke cerita Imam abahnya Imam Syafi'i, Nemu apel di jalan, pohon apelnya jatuh ke air, apelnya ngalir ketemu Imam Syafi'i di apa abahnya dimakan apelnya. Begitu makan apel inget yang punya siapa ini? Maka diurut sampai ketemu pohonnya, maka minta ridhonya maaf tadi saya makan apelnya. Oh nggak bisa, gimana nanti? Terus gimana pak? Lu kerja sama gua setahun ya Allah. Ya mau nggak mau untuk dapat ridhonya Ini harus ikut. Karena kalau nggak ente nggak dapat ridhonya dan itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat karena nggak selesai hanya dengan yang penting saya sudah ngomong Dia mau ngeri ngomong enggak enggak bisa oh Dia harus Mengeluarkan kalimat Merindukan apa yang telah kita lakukan Jadi harus Bertaubat dari Setiap dosa Makanya Contoh Contoh Orang yang bertaubat Dari dosa siapa Nabi Allah Adam alaihi salam itu mengajarkan bagaimana caranya taubat kepada anak manusia, seluruh manusia. Maka diajarkan oleh Nabi Adam bagaimana caranya taubat, walaupun dari kesalahan yang sangat kecil. Kalau mau dikatakan sebuah kesalahan, sebagaimana yang dilakukan Nabi Adam, kalau mau dikatakan kesalahan itu, kesalahan yang sangat kecil. Itu pun ditaubati oleh Nabi Adam alaihissalam. Untuk apa? Semua kesalahan sekecil apapun itu bentuknya kesalahan dan harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesalahan yang gede-gede. Zina, minum arak, riba berbohong kepada orang dan yang lain-lainnya maka kita wajib meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunnya segera. Jangan ah. Oh, entar ajalah sekalian biar banyak dulu. Nah, ini repot nih. Kadang ada orang yang ngumpulin dosa. Kenapa? Tanggung. Sekarang maksiat, besok taubat terus maksiat lagi tanggung lah mendingan sekalian maksiat dulu baru ente tahu umur ente lah kalau tahu tahu kayak Budi gimana ente lah ya dong C. kurang banyak banyak kan kurang Ya Allah. <tik> Makanya jangan <tik> jangan mentang-mentang gombong -mentang. nanti jangan harus kita. Dan yang namanya satu dosa itu berbekas di dalam hati. Kalau hati itu ibaratnya kaca, <tik> maka penunggu hati itu tinggal di dalamnya. Kita ini digambarkan tinggal di dalam Hati itu hakikat diri kita, dan hati digambarkan sebagaimana kaca lampu yang terbuat dari kaca. Kalau satu titik hitam nempel, maka orang yang di dalamnya nggak bisa lihat keluar, yang dari luar sinar nggak bisa. Ketika lampu itu terus tambah banyak, tempel hitam, tempel hitam, tempel sampai menghitam semuanya. Maka tidak akan bisa lagi orang itu menerima nasihatnya orang lain Gak bisa dapat petunjuk Diajak ngomong susah Maka nah, kamu ketemu orang kerjaannya maksiat Orang tim gak bisa susah bener Karena hatinya tertutup sama noda hitam Hingga nasihat apapun gak bisa masuk kepada dia Caranya gimana? Ya noda hitam itu harus hilang dulu Kalau belum hilang gak bisa harus di Makanya jangan nunggu tobat itu nanti jangan. Tapi satu dosa kita kita hapus langsung waktu itu. Apa tujuannya? Agar kita dapat taufik Allah, dapat petunjuk dari Allah, mudah menerima nasihat dari orang-orang alim, masih mau ibadah kepada Allah walaupun dosanya terus-terusan tapi tobatnya juga harus terus-terusan. Hari ini saya berbuat maksiat, tobat. Besok maksiat lagi, tobat lagi terus begitu. Usahakan jangan bosen-bosen bertobat. Boleh kamu bosen maksiat, jangan yang bosen tobatnya. Gua lama-lama capek tobat melulu. Kan repot ini. Apa, iyalah, itu pikiran sowak begitu <tuh> mestinya gua capek mak siat hari ini minum besok minum lagi ngapain sih minum dulu gua gitu bukan ngapain tobat melulu bukan ini kadang <tuh> ada orang yang aneh tobatnya malah dise waduh oh, nggak bener ini jadi harus kita tahu kita tobat jangan sampai <tuh> pernah putus dan yang namanya maksiat Jangan membuat kita putus asa dari rahmatnya Allah. Allah Jangan dianggap kalau saya maksiat Saya akan jauh dari Allah Pasti saya neraka, pasti dihukum Kata siapa? Kamu nggak dengar ceritanya Orang yang bunuh 99 orang ha? Datang ke rumah Kiai dibunuh sekalian kiainya, genep seratus orang, ha? tapi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita yang paling maksiatnya, ha? lirak lirik, ha? paling maksiatnya lu nonton film, ha? toel toel punya orang, ha? belum bunuh orang belum? belum, maka jangan putus asa dari rahmatnya. Allah tobat, tetap tobat, jangan dianggap mentang-mentang dosa kecil dianggap ah enggak usah tobat. Tobat, jangan sampai kalau di kitabnya Habib Abdullah bin Haddad an bersentuhan sama perempuan sampai cipokan sama perempuan. Yang penting jangan zina loh. Ha, apa enggak serem? Zina bagaimana tobatnya berat dibandingkan tobat-tobat yang lainnya artinya kita apa orang yang zina itu hukum aslinya dicambuk sampai 80 kali kalau masih panjang umur ya hidup selamat kalau enggak ya mati di situ sekalian jangan sampai sampai melakukan dosa-dosa yang besar kalau masih dalam koridor yang <tuh> seperti tadi masih bagian dosa-dosa yang wajar sebagai Orang-orang yang hidup di zaman yang sekarang ini, kalau kamu sekarang mau jauh meninggalkan kemaksiatan, keluar pingin gak maksiat ya, kamu pakai anu sama takuda, tutup rapet, Dituntun sama orang. Nah, udah jadi nggak usah ya, Terus pokoknya sekarang ini la tapi kita masih punya pedoman, masih punya keyakinan bahwa sebesar apapun dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Allah berfirman, dosa sebesar apapun selain syirik itu akan diampuni oleh Allah. Kecuali orang yang syirik nggak ada putus, nggak <tuh> ada ampunan untuk orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jaga keimanan kita, jangan sampai hal tersebut merusak segalanya artinya merusak hubungan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian akhir dari kitab Sulam Taufik yang ditulis oleh Al Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir yang mudah-mudahan dengan selesainya kitab ini dibaca kita mendapatkan segala macam manfaat dari beliau manfaat ilmu yang bisa kita manfaatkan kita amalkan dunia sampai akhirat Qala Musannif an berkata Syekh Musannif ialah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir intaha telah selesai makot darallahu jam'ahu apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah keterhimpunannya artinya kitab ini terhimpun tersusun atas takdirnya Allah atas kudrah dan iradahnya Allah fi warakati di dalam lembaran-lembaran kertas yang sedikit. Wa arju dan aku berharap kata Musonif. Hai hey, Aliku <coughs> aku menggantungkan hatiku minhu kepada Allah. Hai hey, Subhanahu kepada Zat yang Maha Suci, Tabaraka wa Taala, li ajli ayu am ayya umma naf'ahu aku berharap agar Allah menjadikan kitab ini menjadikan kitab ini bermanfaat secara merata wa kulubin dan memperbanyak di dalam berbagai hati Aikulubi ulil albab Hatinya orang-orang yang punya Akal yang cerdas Mudah-mudahan kita bagian di dalamnya Dan Akan membuat kitab ini Menjadi kitab yang berpengaruh Aimi Membawa pengaruh yang positif kepada tiap-tiap orang yang membaca dan memahaminya. Wa atlubu dan aku meminta min miman kepada orang-orang yang telah mengamati aina doro wata yang telah mengamalkan kitab-kitab ini dengan hatinya alaihi min ulil ma'rifah yaitu orang-orang yang menjadi orang yang punya ma'rifat ilmi Ilmu yang lurus Wa marro Aku minta Apabila Kalian menjumpai Dalam kitabku ini Ada kesalahan Maka Al-Habib Abdullah bin Husin Memohon kepada setiap orang yang mengetahui kesalahannya itu atau zalalin ada kekeliruan ayuneba ayunabahu ayunabahu ala zalika birrdis sarih hendaknya memperhatikan atas hal tersebut kesalahan tersebut jangan sampai dibiarkan aib ayakula ayak tuba ada sabku kalamin. Au sahbun au takrifun minan nasah sebabnya kesalahan itu macam-macam mungkin karena penaku mungkin karena kelupaanku mungkin karena pengubahan teks dari penyalin naskah maka aku minta memaaf wala'alla sawabuhu kaza min khairi tasni'i wala maka barangkali kalimat yang benar adalah yang demikian maka tidak perlu menjelek-jelekkannya dan tidak perlu mengkritiknya wala yajuzu taghyiru wa yaktuba dan tidak boleh merubah hal itu kemungkinan salah atau kekeliruan kalimat Said Abdullah dengan menghilangkannya atau menulis penggantinya fa innahu la ada ila min muallifin nas agar orang-orang yang membaca Dapat berhati-hati Min idba'i dari mengikuti Kalami Apa yang diucapkan oleh Al-Habib Abdullah bin Hussein Ala ghairu sawab Yang mana Perkataanku itu Tidak lurus Atau tidak benar Maka ingatkanlah Apabila ada sebuah kesalahan Walhak ahakku ayyut tabak maka, perkara yang benar lebih berhak untuk diikuti. Semua kitab manusia, semua kitab yang ditulis manusia, cirinya pasti begini. Penulis mengatakan kitab ini jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan, barangkali ada kesalahan, mohon diluruskan, mohon dibenarkan, mohon di... kitab yang nggak ada tulisan begini cuma kitab apa? Al Quran, Hah? apa kalimatnya? Zalikal kitabu la roy bafi. Kitab ini kitab yang tidak ada keraguan lagi maknanya nggak mungkin ada kesalahan nggak mungkin ada kekeliruan nggak mungkin ada petunjuk yang melenceng nggak mungkin maka semua kitab yang lain yang ditulis manusia maka dituliskan dengan demikian kenapa Dia mengatakan al insanu mahalul khotoi manusia itu tempatnya salah dan lupa Ini manusianya siapa ini? Ya manusia biasa kayak kita, bukan para nabi. Kalau para nabi maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa itu apa? Lupa itu kata beliau, kata Imam Nawawi, bahwa ada syai'in au Lupa itu adalah tidak mengingat sesuatu karena kacaunya pikiran atau karena kealpaan. Di zuhul diartikan kacaunya pikiran, ghuful diartikan kealpaan. Maka seyogyanya bagi orang yang menjumpai kesalahan itu, hendaklah enggak ya, ia ya menghadirkan hati dan mengingatkan, karena sungguhnya kuda yang cepat larinya terkadang akan terperosok juga. Maka dari hal ini, kita diperintahkan untuk selalu waspada, selalu hati hati apabila dalam bacaan-bacaan yang kita baca khususnya kitab ini kita menjumpai kesalahan atau kealpaan ini bagian dari apa tawadzunya musonif rendah dirinya musonif yang mana mengakui barangkali ada kesalahan karena saya manusia juga yang mungkin juga mengalami keluh tapi kitab ini sudah ditulis bertahun-tahun, beratus-ratus tahun dan nggak ada yang mengkhotoknya, nggak ada salah ini baitnya, salah ini tulisannya nggak ada kecuali orang-orang yang jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang tidak senang dengan ilmu yang datang dari salafuna saleh yang menganggap kitab ini kitab yang mengada-ada tidak berdasar maka mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalurnya ahlu sunnah wal jamaah kemudian beliau al Habib Abdullah bin Hussein berdoa Rabbana Ighfir lana Wali ihwanina Sabakuna bil iman Walataj'al fi gulubina Ghillan lilladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Ya Allah ya Tuhan kami Berilah ampunan kepada kami Kepada saudara-saudara kami Yang telah beriman mendahului kami Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami Terhadap orang-orang yang beriman Ya Allah ya Tuhan kami Sesungguhnya sesungguhnya engkaulah zat yang maha penyantun lagi maha penyayang <tuh> Allahumma maghfiratuka ausa min dunuh bina ya Allah Ampunanmu ya Allah lebih luas dibandingkan dosa-dosa kami Maka ampunilah kami ya Allah Qala Imam Malik Berkata Imam Malik <coughs> Ibn Anas radhiyallahu anhuma Mana qasa ahadan Min ashabi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Au kana fi kalbihi Ghillun lahum Falaysa lahu hakkun Fi fa'il muslimin Siapa saja yang telah mencela salah seorang dari para sahabatnya Rasulullah atau terdapat di dalam hatinya dendam yang kecil kepada sahabatnya Rasulullah maka tidak ada hak baginya harta fa kaum muslimin yaitu harta yang diambil dari pihak pihak musuh Islam tanpa peperangan. Orang orang Islam itu ada namanya harta fa'i. Itu harta yang diambil untuk minta perdamaian dari orang-orang kafir tanpa perang. Maka harta itu dibagi. Maka orang-orang yang punya hati demikian, dia tidak terhitung sebagai orang Islam enggak mendapatkan bagian hak tersebut. Kenapa? di hatinya ada sedikit kebencian maka kita mohon tadi ya Allah jauhkan kebencian dalam hatiku jangan sampai di hatiku punya kebencian kepada orang-orang yang terdahulu Rab innaka Rab Rabbikal wasi'il maghfirah wa kalba inna allaha la yaghfiru Fa yang fir madu dalikalim Allah akan mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Allahumma magfiratuka usak min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina dan ya Allah rahmatmu Senantiasa datang kepadaku dalam bentuk amal-amal perbuatan kami. Ini doa yang paling istimewa, ini doa yang kanan kiri menang, doa yang kanan kiri selesai masalah kita. Kalau kamu punya dosa, maka kamu katakan, "Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosaku." Selesai dosa kita berarti Dosa kamu seluas apapun Ya Allah Ampunanmu ya Allah Lebih luas dari Maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitupun ketika kita Berbuat amal baik Nah kita katakan ya Allah Amal baikku ini Adalah rahmatmu Yang kau tumpahkan kepadaku maka dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah, amal yang kita kerjakan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak menganggap amal itu muncul dari diri kita sendiri tapi kita akui amal itu atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penutup dari apa yang dikatakan oleh Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mana beliau adalah orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah hingga kebaikannya terus sampai kepada kita sampai sekarang ini jangan sampai kebaikan tersebut hanya ada di kitab kebaikan itu hanya ada di tulisan tidak sampai kita praktekkan maka praktekkan apa yang telah semua dituntunkan oleh beliau Hingga kita mendapatkan kemuliaan seperti beliau di dunia sampai ya Allah, di ya akhirat Wahukia dan diriwayatkan <coughs> Anal Ghazaliya Sesungguhnya Imam Ghazali Ru'iyah fi manamin Ini ada cerita ini Imam Ghazali pernah dilihat dalam suatu tidurnya oleh seseorang <tuh> Maka umma fa'alallahu bika. Maka orang yang melihat dalam tidur itu dia bertanya kepada Imam Ghazali Wahai Imam Ghazali, apa yang telah diperbuat Allah kepada engkau? Qala Imam Ghazali Aukafani baina yadaihi Waqala bima Allah menghadapkanku kehadapannya Dan Allah berfirman Dengan membawa apa engkau mendatangiku Wahai Ghazali pada kartu Anwa'an Min to'ah Aku katakan ya Allah Aku datang kepada Engkau membawa segudang ketoatan yang telah kulakukan. Siapa yang nggak kenal Imam Bozali? Ibadah apa yang belum pernah dia kerjakan, semua selesai dia kerjakan. Maka dikatakan, ya Allah, Aku datang kepada Engkau dengan amal yang banyak yang telah kulakukan. <tuh> maka Allah berfirman. Makobil tu, aku tidak menerima semua ibadahmu. Imam Ghazali nggak diterima ibadah kalau ente diapain amalnya? Eh? Sekelas imam amalnya, kira-kira Imam Ghazali ikhlas nggak? <tuh> ente ikhlas. Ini sekelas Bapak Ghazali Tidak kuterima Ma tu min Syai'an satu <Suhu> pun Coba apa gak apir Lakin Jalasta Tak tubu Fa Fasa kotot Duba batun Alal qalami Fatarok tahat Minal khibri rahmatan laha kecuali satu amalmu yang kuterima apa ketika engkau sedang duduk dan menulis sebuah kitab maka datanglah seekor lalat hingga di penamu dulu orang kalau nulis kitab pakainya pena celup itu celup terus tulis maka ketika kau nulis hingga lalat di penamu dan ketika kau mau mengambil tinta kau biarkan lalat itu minum di tintamu sampai kenyang dan dia terbang baru kau ambil lagi tintamu maka amal yang satu itu kuterima dan kuridoi Imam Ghazali sudah lupa kapan saya pernah ngamal seperti itu coba yang, tidak yang sudah nggak kepikiran yang sudah nggak terlintas di pikirannya malah itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kata Allah falama rahimtaha rahimtuka maka tatkala engkau mengasihi lalat itu, aku mengasihimu. Idhab fakat ghafar Maka sekarang pergi, sudah kuampuni segala dosamu. Nah dosa kita kayak apa? Maka dari situlah kita mengharap Allahumma rahamni birahmatin tu Atikuni biha min azabika ya arhamar rahimin Ya Allah kasihilah diriku dengan rahmat yang ada yang engkau yang ada pada engkau ya Allah dan mana dengan engkau dapat membebaskan diriku dari segala macam siksamu wahidat yang maha belas kasih dan maha penyayang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Ini penutup doa yang dibacakan oleh Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Maka mudah-mudahan dengan adanya kitab ini Bahwa sungguhnya pengarang kitab Menghadirkan kalimat hamdalah di akhir kitabnya hanyalah karena mengikuti para penghuni surga karena sebabnya mereka senantiasa melakukan doa dengan membacakan Alhamdulillah di akhir doa-doa mereka kama maulana subhanahu wa ta'ala alamin maka mudah-mudahan kitab ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi fatihah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'ambudu Iyaka nasta'in Wahdi nasirat mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا في أننا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا أدب علينا توبة أغسل كل عوبة رسولنا اراد قول لوالدينا حبي ومولودنا والال والاهواني سائر الهلاني وكل دين او جيرات او صحبه والمسلمين اجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبي عداد صحبي والحمد لله البني والتناهي سبحان ربك رب العزة يا ما يزبون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين